Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Cianjur babak belur dihakimi massa usai kepergok mencuri di sebuah minimarket. Barang bukti berupa sampo, sabun mandi, dan pasta gigi ditemukan dalam celana pelaku. Beginilah kekesalan warga di Jalan Atikah, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur Kota saat menangkap pelaku usai kedapatan mencuri di sebuah minimarket. Pelaku lari dari kejaran warga saat pegawai minimarket memeriksa isi celana pelaku. Saat ditangkap, pelaku disuruh dua temannya yang ada di rumah kos, namun kedua teman pelaku tidak mengakui tuduhan dari para pelaku saat warga bersama pelaku mendatangi ke kamar kos. Pelaku kemudian dibawa ke kantor kelurahan untuk menghindari amukan warga yang terus berdatangan. Terkait dengan tadi kejadian, tadi kebetulan saya kan lagi kerja di kelurahan, melihat ada teriakan, Pak, teriakan mungkin lagi dihakimi masalah apa pencuri ya, yang katanya mutil, pengakuannya memutil, Pak. Jadi kronologisnya sudah kami konfirmasi bahwa dia disuruh oleh orang yang di kos-kosan, ya temannya juga yang dari perempuan kos-kosannya, tamunya yang dari Jakarta. Di hadapan petugas dan pegawai minimarket, pelaku mengakui perbuatannya, berpura-pura membeli sampo, sabun mandi, lalu disembunyikan ke dalam celana. Guna penyelidikan, pelaku dan kedua temannya digelandang ke Mapolsek Cianjur Kota untuk menjalani pemeriksaan. Heri Setiawan, Bandung TV.